Yo yo guys, halo, are you semuanya guys, mantap jiwa ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kali ini saya bikin konten di map itu guys, map game coffee. Ini map yang paling baru. Kalian bisa akses itu di level 121. Kalau kalian belum paham yang di level rendah, kalian bisa masuk di sini. Bisa kalian tengok di video saya yang di bawah. Kuih di sebelah kiri itu bisa kalian lihat guys ya, untuk harta karun treasure mapnya guys ya, untuk treasure chest. Nah di situ yang pertama itu sudah saya ambil guys, dan di situ isinya tuh gold per 50.000, mantap. Jadi untuk versi yang pertama, jika kalian belum menyelesaikan misinya itu, kalian bicara sama NPC Ingrid guys. Nah setelah kalian bicara sama NPC Ingrid, are you done talking NPC Ingrid, terus langsung kalian diarahkan di tunnel ini guys. Nah sebentar, sebelah mana ini, kita ditemani sama sahabat camp saya guys, mantap. Ini dari Arab ini guys, ini The Uni, ini selalu dia bilang kill NPC. Nah ini dia guys ya, hey Uni. Nah di sini tuh cuman ada satu guys ya, untuk batu yang berwarna bulat itu guys ya, kuncinya. Jadi kita butuh dua kunci, you need to key for the open the door, open this guys. Oke, follow me guys ya. Jadi tipsnya agar kalian bisa mendapatkan dua kunci yang ada di sini guys ya, itu sangat mudah dan sangat simple guys. Bisa kalian tengok di map. Nah di sebelah kiri itu ada beberapa game guys, kurang lebih itu ada 3 game, ada 5 game guys. Di sini tuh ada 5 game seingat saya. Itu per hari kalian bisa mengakses itu 2 game guys. Nah, ini kita lagi dapat untuk misi gamenya itu nangkap apa itu Fairlies. Fairlies itu apa ya? Kunang-kunang. Ini Deoni ini ngapain nih? Where what do you do, Deoni? Aduh, ini comel nih di Deoni ini. Oke, langsung kita skip di sini guys. Nah, here we go. This guys. Nah untuk misi yang pertama agar mendapatkan kunci yang bulat itu, kalian bicara NPC yang di sini. Nah ini di sini kita tugasnya itu untuk nangkap Fairlies. Fairlies itu seingat saya itu kunang-kunang guys ya. Mungkin buat kalian apa Fairlies, silahkan komen di bawah. Itu kalian bisa baca game deskripsinya di sini guys. Oke. Okay. You can talk this NPC and you ready for this game guys. Oke. Okay. Nah di sini bisa dapat box makanan sama juga kunci dan juga skill point. Ini setiap hari kan bisa akses lo guys, mantep jiwa lah. Jadi di sini kalian harus leave tim, jadi nggak bisa guys kalian dalam satu tim. Nah oke, langsung kita ke gamenya, jom. Nah di depan ini bisa kalian tengok guys ya, ada yang berwarna hijau dan juga nanti ada yang berwarna gold. Poinnya itu berbeda guys, kalau berwarna hijau ini berapa poinnya, kita akan tengok. Kalau hijau kita dapat poin 100 guys, kalau yang berwarna hijau. Nah kalian perlu lari secepat mungkin. Di atas bisa kalian tengok sebelah kiri guys, ada waktunya. Jadi kalian harus melebihi poin yang ada di bawah itu guys. Poin minimal 3400 itu poin minimal untuk mendapatkan semua special itemnya guys. Nah di sini yang berwarna gold ini poinnya itu paling tinggi sekali. Jadi jika ada yang berwarna gold ini, kalian tangkap semua guys, itu biar melebihi over point guys. Nanti kalian juga dapat title guys di sini guys, cuman titelnya itu per hari guys. Mantap lah di sinilah tuh, bisa kalian tengok. Nah kalau ada yang gold, tangkap aja yang gold guys, jadi memanage waktu kalian. Jadi sangat gampang oke guys untuk nyelesain gamenya, untuk mendapatkan dua batu yang berwarna bulat itu guys ya, seperti angka Romawi itu, kode-kode sandi itu. Nah setiap perharinya tuh gamenya tuh berbeda-beda guys ya, nggak selalu sama guys. Kadang itu ada yang mendayung, kadang ada yang balap motor, balap motor, balap basikal. Habis ini kita langsung balap sepeda motor ke sini guys, habis ini guys. Oke, kita akan selesaikan ini dulu guys. Jadi ini kunang-kunang, mantap.
Kurang 13 menit lagi, 13 detik. Oke, ini yang terakhir mungkin. Oke, nice. Mantap, lagi kita dapat poin 5000. Nah, sebelah kiri itu dapat title, dapat kuncinya ini satu, guys. Sama makanan satu, sama nano plastik. Wah, mantap jiwa ini. Ini per hari loh, guys. Jadi, kalian nggak akan kehabisan dari bab makanan loh, guys. Benar-benar mantap jiwa lah. Oke, langsung kita share ke game dan confirm, guys. Nah, setelah kita mendapatkan satu kunci, kan butuh kunci lagi satu, guys, ya. Di situ kan butuhkan unit two key, jadi two key for the open treasure map. Nah, sekarang kita menuju yang paling di bawah sendiri, guys. Per hari itu hanya ada gamenya itu dua, guys. Jadi kita akan menuju ke berikutnya. Oke, dari sini langsung kita skip, guys. Nah, here we go, guys. Ini dia, ini untuk gamenya itu balap motor, guys. Kita akan coba tengok, guys, ya, sama-sama ini macam apa ini balap motornya. Tuh di sini, guys, tempatnya paling ujung sendiri. Jadi kalian bisa akses di sini walaupun level kalian combatnya kecil, kalian bisa akses itu, bisa kalian geser untuk videonya, guys. Di bawah itu sudah saya share, guys, ya. Walaupun kalian level kecil bisa di sini, guys. Dan sini juga dapat title juga lah, mantap, nggak dapat lah ini. Oke, langsung kita masuk ke gamenya, guys. Aku belum pernah, guys, ya, kalau untuk yang sepeda montok nih. Oke, jadi kita disuruh hanya jalan aja. Nanti seperti ada lompatan, kita harus lompat dan ada nambah power itu. Jadi kita harus ngelewatin yang berwarna biru yang di depan itu, guys, ya. Ini sangat mudah lah, sangat simpel lah. Jadi kalian yang free player ini wajib, guys, sehari sekali, lumayan lah buat tambahan kalian, guys. Oke, mantap. Jadi sangat mudah, guys. Kalian cuman belok kiri, belok kanan. Nanti kalian cari tombol yang bulatan yang berwarna biru. Ini kok banyak zombie, ngapain? Ini zombie kentut ini ngapain di sini nih? Aduh. Aduh, kampret. Gemon. Jadi untuk game yang balap motor ini, guys, ya, ini kalian itu nggak diburu waktu, guys. Cuman seberapa waktu kalian cepat untuk menuju garis finish. Jadi garis finishnya itu seberapa cepat waktu yang kalian butuhkan, guys. Jadi kalian harus benar-benar menghindari rintangan yang ada di kiri kanan dan juga ada beberapa zombie itu. Kalau kalian menabrak zombie itu bisa lambat jalannya, guys. Nah, kalau ada jumping ini, kalian jumping, guys, ini jalan pintas. Oh, bisa kalian tengok, mantap. Nah, kalau di bawah itu ada berwarna kuning itu seperti nos, guys. Jadi untuk power kalian, kecepatan motor kalian itu akan nambah. Jadi otomatis untuk menuju ke garis finish itu lebih cepat, juga lebih baik. Ini kita ke kanan, jalannya sedikit complicated. Tapi yang terakhir banyak zombie di mana-mana ini, ngapain zombie pada di sini nih? Aduh, kacau lah. Nggak tahu ini arah hidupnya untuk zombie. Wah, gila, cepet banget, aku bingung. Tapi bener seru lah di map di game Cove ini, bener-bener fantastis, guys, ya. Karena kan banyak beberapa tanaman sakura dan juga ada satu new resep, guys, namanya itu namanya itu tea leaf. Itu belum saya bikin kan, guys, nanti akan saya buatkan untuk apa resepnya, guys, nanti next video, guys, ya. Waduh, kita nyasar, kacau, kita harus belok kanan malah lurus. Ini kalau terlalu banyak ngelihat spion, ya, nggak bisa move on. Bener-bener untuk pemandangannya di Game Cove ini bener-bener paling menarik. Ini map favorit saya, guys, bener-bener keren banget. Cuman untuk level zombie-nya itu lumayan keras, level 121. Dan combat-nya itu membutuhkan gather level 121 juga. Wow, ini ada burung gagak juga, nggak? Wah, gila cepetnya. Oke, nice. Wah, ini yang susah, ini yang susah. Oh, aduh, kan gila ini, tabrak semua, hancur. Kacelan, nice. Kita dapat veteran dan juga
dapat satu kotak buletan itu guys, sama kunci sama satu makanan. Kita share di camp guys. Veteran, wow veteran, mantap. Oke langsung kita confirm. Oke, nah jadi kita dua game sudah kita selesaikan guys ya. Jadi otomatis kita sudah mendapatkan dua kunci. Nah, you after done two game decryption and you can get two key for the open the chest and two buff makanan guys, buff food. Oke, langsung kita zoom ke tempat lokasinya yang tadi guys ya, yang untuk harta karunnya. Jangan lupa like, comment dan subscribe-nya guys. Biar kita semangat untuk bikin game-game live after dan game lainnya mungkin nantinya guys. Nah, here we go. Ini dia guys. Jadi di sini guys untuk tempatnya kalian membuka kuncinya guys. Jadi kita akan tengok lagi di tas guys ya. Tuh dia. Nah, ini dia dua kunci kita sudah dapat. Dan dua makanan yang sudah dapat, mantap. Kalian bisa pilih option di sini, ini paling bagus guys untuk bivouac gitu guys. Oke langsung kita akan pasang satu kunci dan satu kuncinya lagi guys biar terbuka, mantap. Sekarang kita akan masuk, kira-kira di dalam itu apa guys hadiahnya. Kalau yang pertama kali itu dapat gold bar 50.000 guys, nggak tahu guys untuk yang berikutnya. Wah, dalamnya kok ngeri banget gini guys ya. Kayak seperti sebuah penelitian. Oh, ini pusat ini sepertinya itu gua itu guys ya. Pusatnya dari Gem Gov mungkin guys, ini sumber listriknya mungkin di sini guys ya yang dimaksud mungkin. Nah, ya kiri kanan seperti apa? Kayak sebuah project penelitian gitu guys ya. Wah, ini dia guys. Jadi ada berapa ini? 1 2 oh, ada 5. 5 box guys yang harus kita buka guys. Ini dapat apa ya kira-kira, penasaran aku guys. Oke. Okay. I can open now guys. Don't forget like, comment dan subscribe guys. Kita akan coba guys. Tempatnya soalnya beda guys ya. Untuk yang pertama itu enggak kayak gini. Pertama itu hanya kayak bundaran biasa gitu guys. Dan di sini penuh diari listrik guys. Kita akan coba bukanya dapat apa guys. Wow, kita dapat formula sak 100 dan power and R&D buat up untuk weapon ataupun armor kalian guys, dapat 100 juga untuk box yang kedua. Wow, kita dapat lagi 100 formula sak dan poin R&D. Oke, box yang ketiga. Wah, gila enggak tahu, padahal kita dapat 300 formula sak dan poin R&D. Oke, ampok yang keempat. Oh, kita dapat poin R&D aja 400 sama yang satunya terakhir. Wah, mantap guys, nggak tahu obat ini kalian bisa dapat formula sak 300 dan juga poin R&D buat up weapon ataupun armor kalian dapat 500. Wah, mantap jiwa. Ya mungkin jadi seperti itu guys untuk konten dari saya guys untuk seputar di map game Coffee guys. Nanti ada new resep tilip nanti akan saya buatkan guys ya. Thank you for watching. Don't forget like, comment and subscribe below guys. And see you next video guys. Saya undur diri guys ya. Kita olahraga dulu guys. Angkat besi dulu. Mantap jiwanya. Enggak kuat ini guys. Dukung terus guys ya channel saya. Oke, thank you guys ya, and bye bye.